Selamat siang sahabat, berjumpa kembali dalam acara Sinkro, kolaborasi Instagram Edukatif.com yang tergabung dari beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo, Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru, Rumah Sakit Husada, Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, Rumah Sakit Panti Nirmala, Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, dan SMC Rumah Sakit Logorejo. Hari ini Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo bersama dengan Rumah Sakit Husada akan berbincang tentang tubuh sehat hidup bahagia, tuntaskan nyeri punggung dari A sampai Z. Acara ini disiarkan langsung di Instagram live @rs.drunska dan @rs_husada. Hari ini gadis tidak sendiri karena sudah ada dua narasumber yang luar biasa yang akan berbincang bareng sahabat. Di sebelah gadis sudah ada Dr. Rahadian Singo Sanjoyo, spesialis neurologi, fellowship in interventional neurology and stroke, magister kesehatan, ahli ilmu faal olahraga klinis. Beliau merupakan dokter spesialis syaraf di Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo. Selamat siang Dr. Rahadian. Selamat siang. Terima kasih. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Praktek aman dok? Sementara ini aman. Aman, oke. Saya akan membacakan CV dari Dr. Rahadian, di mana Dr. Rahadian mulai bekerja di Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo mulai dari 2016. Lalu pada tahun 2023, melalui Perhimpunan Ahli Ilmu Faal Olahraga Indonesia, Dr. Rahadian menyabet gelar Ahli Ilmu Faal Olahraga Klinis. Kemudian melalui Kolegium Neurologi Indonesia di tahun 2021, Dr. Rahadian mendapatkan gelar Fellowship in Interventional Neurology and Stroke, dan di tahun 2016 beliau menyelesaikan pendidikan spesialis PPDS Ilmu Penyakit Syaraf Fakultas Kedokteran UNS, dan di tahun yang sama beliau juga menyelesaikan program Magister Kedokteran Keluarga pada Pasca Sarjana UNS. Untuk dokter umum, beliau mengemban pendidikan di UMY dan lulus pada tahun 2007. Nah, sekarang nih juga sudah bergabung bersama kita dari Jakarta, yaitu Dr. Adel Mousavi, spesialis bedah syaraf dari Rumah Sakit Husada. Halo, selamat siang Dr. Adel. Selamat siang Mbak Gadis, selamat siang Dr. Adian. Salam kenal dok. Adel. Salam kenal dari Solo dokter, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Cuaca di Jakarta gimana nih dok? Sudah mulai hujan alhamdulillahnya, tapi masih panas-panas sedikit lah. Ya, dok. Kayaknya ini Solo juga sudah mulai mendung sih dokter. Saat ini Dr. Adel Mousavi, spesialis bedah syaraf, merupakan dokter spesialis bedah syaraf di Rumah Sakit Husada. Dr. Adel menyelesaikan pendidikan spesialis bedah syarafnya di Universitas Indonesia dan menjadi bagian dari residensi bedah syaraf di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dari tahun 2013 hingga 2019. Dan pada tahun 2011, Dr. Adel dinyatakan lulus dari program pendidikan dokter di Universitas Padjadjaran, Bandung. Baik Dr. Rahadian maupun Dr. Adel juga telah mengikuti berbagai pelatihan serta seminar dan telah mempublikasikan banyak sekali penelitian yang bisa sahabat temukan di dunia maya. Baik, semoga sahabat di rumah yang bergabung di live Instagram kita juga senantiasa dalam keadaan sehat dan diskusi kali ini bisa menambah wawasan sahabat sekalian. Kalau sahabat juga punya pertanyaan, bisa langsung disampaikan nanti melalui kolom komentar yang ada di bawah. Oke, langsung saja kita mulai perbincangan kita dengan Dr. Rahadian dan Dr. Adel, sahabat. Dokter, sesuai judul sinkro kita hari ini, banyak sekali orang-orang yang mengeluhkan nyeri punggung atau low back pain nih dok. Kita juga sering mengenal istilah dari syaraf terjepit atau herniasi diskus. Nah, dari Dr. Rahadian terlebih dahulu, mungkin masih banyak yang belum paham nih dok. Apa sih low back pain itu dok? Selamat siang. Sebenarnya low back pain itu bukan suatu diagnosis. Low back pain ialah suatu gejala ya. Untuk untuk penyebabnya emang sangat banyak sekali. Mungkin bisa dikoreksi Dr. Adel. Iya. Jadi gini, ada tiga penyebab utama untuk low back pain, yaitu mechanical, non-mechanical, dan visceral organnya, yaitu 97% penyebabnya itu adalah mechanical factor ya, antara lain kelainan anatomi dan kelainan yang bisa kita temukan dengan beberapa pemeriksaan penunjang. Nanti Saudara Adel akan lebih menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang apa aja yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnosis itu. Nah, selain itu yang kita sebut visceral faktor itu ada penyakit lain atau organ di sekitar wilayah lumbal atau wilayah di pinggang yang mengalami kelainan. Memang angka kejadiannya sangat kecil persentasenya. Kalau yang mechanical factor itu bisa mencapai 97%. Kalau yang visceral causa itu cuma sekitar 1–2% biasanya. Berarti untuk penyebabnya itu ada yang dari genetik dan ada juga dari pola hidup gitu ya dok? Lebih ke ini ya, lebih ke penyebab karena anatomi dan non anatomi. Oke. Itu sih. Untuk dokter Adel, kita kan sudah tahu nih dok definisi dari low back pain. Nah, untuk penyebab utama dari low back pain itu apa sih dokter? Iya, terima kasih Mbak Gadis. Dok, izin dok ya. Jadi kalau low back pain tadi dokter Rahadian sudah menunjukkan ada banyak sekali penyebabnya. Pada prinsipnya mungkin saya coba menyederhanakan ya. Jadi segala sesuatu yang bisa mengakibatkan adanya gangguan pada struktur di daerah tulang belakang bagian bawah, nah itu bisa menyebabkan low back pain. Jadi bisa mulai dari masalah tulangnya, kemudian masalah sarafnya, kemudian masalah ototnya di situ atau sendi-sendinya di situ. Nah itu apapun yang bisa menyebabkan gangguan tersebut itu semuanya bisa menyebabkan low back pain. Nah gangguannya macam-macam nih. Tadi dokter Rahadian sudah melis banyak sekali, mulai dari masalah adanya gangguan autoimun, ada infeksi, ada tumor, atau yang dalam topik yang mungkin kita lebih fokuskan pada hari ini adalah mengenai saraf kejepit ya istilahnya ya, low back pain, saraf kejepit atau HNP tadi. Nah di layar teman-teman tuh sudah ada sebuah gambar ya, ini adalah sebuah gambar MRI, tulang belakang bagian bawah yang normal seperti itu. Nah itu ada yang bentuknya seperti kotak-kotak, itu adalah tulangnya. Nah, di antara kotak-kotak itu adalah bantalan. Nah, ini adalah gambaran normalnya nih. Nah, kemudian salah satu yang paling sering terjadi yang menyebabkan low back pain itu adalah sebuah penyakit yang kita kenal dengan namanya HNP, herniasi diskus atau herniasi nucleus pulposus. Apa sih itu, dok? Coba digeser gambarnya setelahnya. Nah, itu kita bisa melihat di bagian bawah, itu ya, di bagian bawah itu yang saya lingkarin, coba sekali digeser lagi. Nah itu ada lingkarin, itu ada sesuatu yang menonjol ya, itu ada sesuatu yang menonjol yang menyebabkan menekan struktur saraf di belakangnya. Jadi struktur saraf itu adalah struktur yang warna abu-abu dan warna putih di belakang tulang-tulang tadi. Nah itu ada struktur sarafnya, jadi ketika dia menonjol itu dia menjepit. Isi dari bantalan itu apa sih dok? Bantalan itu kayak semacam engsel gitu ya. Kalau pintu tuh ada engselnya. Nah ini sambungan-sambungan tulang belakang kita tuh ada engselnya kalau bahasa umumnya. Kemudian si bantalan itu tuh robek atau rusak sehingga dia menonjol keluar. Nah tonjolannya itu menyebabkan penyempitan saraf tadi. Nah itu yang menyebabkan dia nyeri. Itu yang paling sering terjadi ya mungkin dokter Rahadian dan Mbak Gadis. Mohon koreksinya mungkin dok kalau memang ada yang kurang. Itu mungkin. Berarti ada berbagai penyebab ya dok, nggak cuma satu atau dua aja gitu ya? Banyak sekali penyebabnya, tapi mungkin untuk yang sekarang kita lebih fokusnya ke yang masalah itu kali ya, saraf kejepit yang disebabkan karena HNP tadi ya mungkin dok ya. Oke. Nah dokter Adel, kita kan sudah tahu nih definisinya, kita juga sudah tahu penyebabnya. Sekarang kita yang mau tanya adalah pemeriksaan apa saja sih dok yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnosis bahwa seseorang itu terkena HNP dokter? Oke. Jadi sebagaimana penyakit-penyakit di ilmu kedokteran pada umumnya, pemeriksaan itu banyak. Jadi bukan hanya sekedar foto saja. Yang paling utama itu adalah keluhan pasien. Jadi kita menilai nyerinya itu bagaimana sih gitu. Di sebelah mana nyerinya? Di pinggang bawah, kiri atau kanan? Hanya di pinggang saja atau dia kemudian menjalar ke bokong atau sampai ke kaki? Jadi bagaimana bentuk nyerinya dan keluhan pasiennya seperti apa? Kapan dia muncul nyerinya, seberapa hebat nyerinya, apa yang memperberat nyerinya, itu yang pertama, pemeriksaan dari keluhan dari pasiennya. Nomor dua adalah pemeriksaan fisik ya, tentu saja ya, dari tubuh pasien tadi. Kalau kita tekan di daerah tertentu di pinggang, nyeri atau tidak, kemudian ketika kakinya misalkan kita lakukan sebuah manuver, itu sakit atau tidak, nah itu semuanya kita bisa menentukan kira-kira oh ini penyebab penyakitnya dari di sini. Nah, kemudian dari pemeriksaan fisik dan anamnesis tadi kita ada tambahan lagi yang disebut pemeriksaan penunjang. Nah, kalau untuk HNP ini pemeriksaan penunjang yang sering digunakan itu ada tiga. Yang pertama itu adalah ronsen, ya ronsen tulang belakang. Yang kedua itu adalah MRI, nah itu gold standar untuk HNP tadi. Tadi MRI yang gambarnya sudah saya tunjukkan di yang sebelumnya. Kemudian satu lagi itu adalah kita kenal namanya EMG. EMG itu gambar gini nih, kalau MRI itu kita mau melihat fotonya, kita mau melihat bentuk sarafnya seperti apa sih? Kita mau melihat yang kejepitnya di mana sih gitu. Nah kalau EMG itu kita mau melihat bagaimana fungsi sarafnya, jadi kita mau lihat keadaan sarafnya secara real time. Saraf itu kan kayak kabel listrik ya, gitu. Kayak kabel listrik gitu. Nah, EMG itu kita mau menilai itu si listriknya saraf-saraf itu ada masalah atau tidak. Nah, itu tiga itu sih yang paling sering kita gunakan biasanya ya. Mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang tadi, ronsen tulang belakang, MRI, dan EMG. Itu yang standar. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi yang biasa sering rata-rata pasien diperiksa itu menggunakan lima benda yang tadi. Dari dokter Rahadian, mungkin dokter Rahadian mau menambahkan, dok? Izin? Izin menambahkan, dokter Adel. Siap, dok. Mungkin semua yang dikatakan dokter Adel kan sudah benar ya. Cuma yang kita sering ketemu di masyarakat itu ada kasus gini dokter Adel. Apa si pasien itu hanya membawa ronsen terus mengatakan bahwa dok ini saya didiagnosis saraf kejepit, itu kan sangat-sangat dini ya untuk kita kita mendiagnosis suatu penyakit. Itu memang kita mendiagnosis suatu penyakit itu kan harus terstruktur. Yang pertama anamnesa, terus pemeriksaan fisik diikuti oleh beberapa pemeriksaan penunjang. Nah, memang untuk ketepatan diagnosis kita menggunakan MRI ya dokter ya. Yang biasanya yang umumnya seperti itu, dok. MRI terus MG seperti yang dikatakan dokter Adel, memang sebaiknya untuk pelengkap kita lakukan, karena dengan EMG itu kita bisa menilai lebih ke prognosis atau lebih ke lebih ke depannya itu akan tingkat kesembuhannya seperti apa. Ya kita nilai kan itu kerja sarafnya. Kalau secara anatomi kita bisa melihat dengan MRI itu. MRI nanti lebih ke dokter Adel untuk merekonstruksi apabila ada kelainan di anatominya. Oke, berarti pemeriksaan penunjang MRI itu sangat penting ya dok, karena HNP itu sepertinya nggak bisa dilihat dengan mata telanjang gini ya dok, jadi harus ada pencitraan melalui gelombang magnetiknya juga ya dokter Adel? Biasanya seperti itu mbak, jadi dari pemeriksaan fisik kita bisa kira-kira oh kayaknya nih kejepitnya di level saraf yang ini nih gitu. Nah, jadi MRI itu yang namanya pemeriksaan penunjang ya. Jadi dia menunjang atau lebih mempertegas lagi perkiraan diagnosis awal kita. Untuk memperjelas titik nyerinya itu ada di mana gitu ya dokter? Yang kejepitnya di level mana gitu, atau ada apa yang menjepit di daerah situ. Oke, dokter Adel, kasus-kasus low back pain yang seperti apa yang membutuhkan tindakan operasi, dok, sebagai tata laksananya? Oke, jadi ini buat sekedar pemahaman umum saja ya, bahwa sebagian besar kasus low back pain itu tidak perlu dioperasi. Jadi ini dari awal saya sudah sampaikan bahwa sekitar 70-80% kasus low back pain itu sebetulnya bisa hilang tanpa ada intervensi dari pembedahan. Jadi bisa mulai dari nanti lebih jelasnya dokter Rahadian akan menerangkan yang terapi non-bedahnya seperti apa. Nah, tapi kalau secara umum tuh bisa menggunakan obat, fisioterapi, disuntik, kalau bahasa kasarnya begitu. Nah, tapi ada beberapa kasus, sekitar 20-30% kasusnya itu dia sudah tidak, bahasa sederhananya nggak mempan lagi gitu, diberikan obat atau dilakukan intervensi nyeri atau fisioterapi. Nah, seperti apa yang kasus seperti apa yang kita perlu operasi? Yang pertama itu apabila jepitannya itu parah banget kalau bahasa sederhananya gitu. Jadi kita melihat namanya kan kejepit ya Mbak ya. Kalau logikanya kalau ini ada jarinya Mbak Gadis misalkan atau pemirsa semua kejepit pintu. Itu kalau kejepitnya parah sekali, itu kita minum obat seperti apapun nggak akan hilang nyerinya sebelum pintunya dibuka. Bahasa kasarnya begitu tuh. Jadi kalau ada kejepit pintu jari kita, ya kita harus buka tuh jepitannya. Itu kalau analogi sederhananya. Nah kalau di dalam saraf, kalau dia jepitannya sudah parah, apalagi sudah menimbulkan gangguan yang sangat berat, seperti mungkin bisa ada kelemahan anggota gerak misalkan, atau nyeri yang sangat disabling, itu bisa kita pertimbangkan buat operasi. Itu terkait dari kalau HNP. Atau kalau untuk kasus yang lain, misalkan ada masalah tulangnya goyang atau tulangnya patah, menyebabkan saraf kejepit juga, nah itu juga perlu intervensi pembedahan. Atau kalau misalkan penyebab low back pain-nya itu tumor misalkan ya, nah tumor itu berarti harus diangkat tumornya. Jadi memang nggak semuanya ya, tidak semua saraf kejepit itu perlu kita operasi. Sebagian besar tidak perlu bahkan. Jadi kalau yang terkait dengan HNP tadi, hanya kasus-kasus yang jepitannya berat di MRI dan keluhannya itu sudah sangat berat dan sudah mencoba beberapa pengobatan, tidak memberikan hasil yang cukup baik. Mungkin berarti seperti itu, Mbak. Nyerinya itu sudah sangat mengganggu kehidupan ya, dok? Sebetulnya sih nyerinya betul, Mbak. Nyerinya mengganggu kehidupan itu satu, tapi bukti yang lebih realnya itu MRI-nya sebetulnya ya. Jadi ketika MRI-nya itu jepitannya sudah berat ya. Misalnya kalau kejepit itu kan dia bisa jepitan itu bisa kejepit seperti ini atau kejepitnya benar-benar kejepit banget gitu istilahnya. Nah, itu jadi beda tuh, Mbak. Kalau kejepitnya cuma kesentuh saja, itu mungkin kita nggak perlu sampai harus turun tangan ke pembedahan. Tapi kalau kejepitnya betul-betul sampai memipihkan saraf, mendorong yang ekstrim sekali, seperti gambar yang barusan tadi itu mau nggak mau kita harus membuka jepitan tadi. Oke, Dokter Adel. Mungkin, lalu kalau low back pain ini tata laksananya melalui operasi, persiapan apa aja sih, dok, yang harus disiapkan oleh pasien, dok? Oke, yang pertama pastinya tadi memenuhi semua pemeriksaan yang tadi ya. Jadi kita sudah memeriksa fisiknya, kemudian kita sudah membuat pemeriksaan penunjang, MRI, EMG, segala macam, dan kita sudah sepakat bahwa oh ini saraf kejepitnya disebabkan karena jepitan, contohnya HNP di level ini yang memerlukan operasi. Itu satu. Oke, kita perlu operasi. Kemudian biasanya kita harus menyiapkan apa? Nah mungkin pemirsa tahu bahwa namanya operasi itu kan tidak langsung operasi ya sifatnya. Jadi kita harus memastikan dulu bahwa badan pasien itu berada dalam kondisi yang optimal untuk dioperasi. Jadi walaupun kita nyebutnya operasi itu operasi pinggang ya, operasi tulang belakang pinggang, tapi ketika operasi itu pasien akan di bius umum ya. Nah, ketika di bius umum, itu dia melibatkan seluruh anggota tubuh, seluruh organ dalam tubuh kita. Makanya kita harus periksa dulu tuh bagaimana kondisi jantungnya, kondisi paru-parunya, kondisi ginjalnya. Nah, kalau seandainya semuanya itu dalam kondisi yang baik, baru kita lanjutkan untuk operasi. Jadi harus ada pemeriksaan laboratorium dulu untuk melihat fungsi semuanya tadi, foto paru, ada rekam jantung, mungkin kadang-kadang perlu USG jantung, konsultasi ke bagian penyakit dalam, konsultasi ke bagian paru, ke bagian jantung, baru nanti ketemu dari situ, oke, semuanya baik-baik saja, kondisi pasiennya aman, boleh operasi. Seperti itu mungkin, kalau untuk persiapan sih ya. Kalau dari sisi dokter Adel kan sudah menjelaskan nih mengenai tindakan operasi. Kita juga penasaran dong dari sisi seorang dokter spesialis syaraf nih, dokter Rahadian. Bagaimana kalau orang itu takut dengan operasi? Kadang kan orang tuh mendengar kata operasi itu sudah ngeri nih dok. Sepertinya kan saat ini sudah ada metode baru untuk menangani kasus low back pain tanpa harus operasi dok. Jadi gini, yang diterangkan Dr. Adel itu sudah lengkap. Ini saya mau menambahkan yang ini sedikit dari Adel ya. Untuk ya, apa namanya, untuk kapan dilakukan OP dan kita OP itu mungkin lebih sederhananya gini, kalau misalnya si pasien sudah mengalami pengobatan lama terus sudah dilakukan intervention pain management dengan level-level semua sudah coba sampai si otot itu mengalami kelemahan, itu mungkin memang ya satu-satunya si pasien harus menjalani operasi open yang bisa direkonstruksi sama Dr. Adel. Tapi kalau si pasien merasa respon dengan medikamentosa biasa atau dengan obat biasa itu sudah membaik ya, yang nggak perlu sampai ke level yang IPM atau intervention pain management selanjutnya. Tapi memang untuk penanganan nyeri itu kita harus holistik ya Dr. Adel. Maksudnya apa namanya, kita harus menjaga juga ya namanya habit atau kebiasaan yang apa ya kita lakukan sehari-hari. Ya macam-macam seperti angkat-angkat berat, seperti olahraga yang berat, semua harus kita rubah. Si pasien sudah melewati operasi pun, si jepitan sudah kita evakuasi, tapi si pasien masih belum bisa mengubah habit, ya rekaransinya masih tinggi, bisa ada pengulangan, nyerinya akan muncul lagi. Kalau pasien yang takut dengan operasi dok, gimana nih? Jadi gini, edukasi ke si pasien itu sangat penting ya, dimana bisa kita lakukan minimal invasif atau dengan operatif. Itu yang satu pendekatan dengan si pasien, yang kedua ya emang edukasi kita harus masuk. Itu kenapa semua si pasien masih kalau mendengar istilah operasi kan ya sudah ya takut ya itu. Pasti serem dong. Nggak ada yang mau dioperasi dah soalnya dok. Itu ngeri gitu. Itu apa? Itu kaki bisa lemes semua ya Dr. Adel. Yang maunya nggak lemes dari lemes kakinya. Nah, tapi kan kita bisa menerangkan resiko kalau nggak dilakukan OP seperti apa, terus komplikasi dengan teknologi di kedokteran sekarang itu semakin maju, komplikasinya akan lebih minimal. Itu kan lebih ke edukasi kita. Nah, terus yang kedua untuk kita menyarankan untuk operasi yaitu apabila rasa nyeri sudah tidak respon dengan obat, dengan IPM yang ya sudah kita lakukan. Terus yang kedua, otot sudah mengalami kelemahan. Itu sebaiknya kita edukasi untuk dikonsulkan ke bedah saraf kemudian. Gimana seperti itu Dr. Adel? Oke, kalau metode bedah minimal invasif yang sempat disinggung sama Dr. Rahadian nih, bisa nggak dok dijelaskan? Oh. Jadi kalau kita ngomong masalah IPM atau intervention pain management itu kan sangat luas sekali. Bisa mulai yang simple sampai yang ya seperti sekarang ablasi ya Dr. Adel. yang lagi ngetren itu sekarang. Dia frekuensi ablasi, Dok. Itu memang sebaiknya kita lakukan itu bertahap ya, nggak harus semua case terus kita samaratakan semua kita ablasi gitu kan ya, ya bisa, tapi kan ya sebaiknya kita lakukan bertahap. Kalau bisa kita lakukan dry needle misalnya, itu si pasien sudah membaik, ya udah cukup dengan dry needle itu kan resiko sangat-sangat minimal. Jadi prinsipnya semakin apa namanya, semakin ribet caranya, semakin besarnya, itu mesti komplikasinya juga akan semakin yang mengikuti semakin banyak ya, Dok. Komplikasi itu komplikasi itu enggak bukan konotasi yang negatif. Maksudnya gini, lamanya rehabilitasi itu kan ya masuk ke komplikasi ya. Itu maksudnya mulai dari penyembuhan luka dan sebagainya. Ya, siap. Itu sih. Lalu bisa nggak sih dokter menjelaskan nih proses radiofrekuensi ablasi? Atau mungkin ada videonya, Dok, yang bisa dibagikan ke sahabat? Kalau radiofrekuensi ablasi itu sebenarnya simpel ya. Prinsipnya kita menggunakan gelombang radio untuk menghambat penyiaran rasa nyeri ke otak. Nah, bisa kita lihat ini kita lakukan di cath lab. Di cath lab si pasien ini tetap sadar. Kita lakukan lokal anestesi, kemudian si pasien kita lakukan intervensi seperti ini. Berarti pakainya bius lokal ya, Dok? Oh, lokal. Ini bisa kita lakukan, ini biasa kita lakukan one day care biasanya. Oh, one day care. Si pasien tidak harus rawat inap. Oh, cuman kita harus memperhatikan juga level nyerinya si pasien seperti apa. Kalau si pasien sudah level nyerinya masih tinggi, itu kita lakukan rawat inap dulu, lebih bagus. Karena awal kita menurunkan level nyerinya. Kalau level nyerinya middle, itu bisa kita lakukan one day care mungkin. Berarti bisa dirawat jalan juga ya, Dok ya? Sebagian besar kasus itu bisa dilakukan lewat jalan. Oh, dirawat jalan. Lalu kasus-kasus seperti apa saja sih, Dok, yang bisa ditangani oleh metode radiofrekuensi ablasi ini? Kalau dari segi neurologi mungkin hampir semua kasus yang berhubungan dengan penyiaran saraf ke otak itu bisa dilakukan radiofrekuensi ya. Misalnya nyeri bahu, nyeri lutut, nyeri tulang belakang, nyeri leher dan sebagainya. Cuman tetap kita lihat itu penyebabnya apa dulu. Yang pasti sebelum kita lakukan intervensi kita harus benar-benar mendiagnosis. Seperti yang dikatakan Dr. Adel, untuk mendiagnosis suatu pasien itu kan harus terstruktur mulai dari anamnesa, pemeriksaan klinis sampai pemeriksaan penunjang itu harus lengkap dulu. Berarti pemeriksaan keseluruhan itu sangat penting ya, Dok, sebelum melakukan tindakannya nggih. Ya. Oke, kita kembali ke Dokter Adel. Tadi kan sudah sempat disinggung nih resiko atau komplikasi pasca tindakan. Nah, biasanya kalau resiko dan komplikasi yang timbul setelah operasi ini apa aja sih, Dok? Mbak Gadis, maaf tadi sinyal saya sempat agak ada gangguan. Sudah jelas lagi ya sekarang ya? Sudah jelas, Dokter. Pertanyaan saya sudah tersampaikan dengan baik? Sudah, ya, jadi mengenai komplikasi. Sebelum ngomong komplikasi mungkin saya agak sedikit membahas sedikit tentang operasinya dulu ya, Mbak Gadis ya. Jadi Tentang nyeri pada saraf kejepit itu, kalau saya membagi terapinya menjadi 4 ya. Yang pertama itu adalah dengan obat-obatan yang kita minum. Kemudian setelah itu kita disertai dengan fisioterapi, ya, fisioterapi, akupunktur atau apa itu kita tambahan. Yang nomor 3 itu adalah langkah berikutnya, kalau 2 ini tidak memberikan respon yang diinginkan sama pasien, mungkin kita perlu mempertimbangkan yang Dokter Rahadian sampaikan tadi, atau IPM ya, Intervention Pain Management. Nah itu banyak tuh caranya tuh. Bisa salah satunya tadi adalah namanya RFA, radiofrekuensi ablasi. Nah kalau ketiga ini sudah dilewati, kemudian tidak memberikan hasil, atau memang kalau memang sudah dari awal kita nilai bahwa kasusnya ini sudah masuk dalam kasus bedah, maka kita masuk ke langkah nomor 4 yaitu pembedahan. Nah pembedahan itu prinsipnya adalah kita mau membuka saraf yang kejepit tadi, yang jadi benda yang menjepit sarafnya kita buang, sederhananya seperti itu. Nah, dengan tadi Dr. Rahadian sudah menyampaikan, alhamdulillahnya dengan semakin perkembangan zaman, teknik bedah itu sudah semakin canggih ya, sudah banyak menggunakan alat-alat yang complicated sehingga mulai dari resikonya, waktu pembedahannya, itu semua bisa kita minimalisir. Mungkin kalau dari tentang pembedahan operasi di saraf kejepit itu saya ada 2 ya, yang kalau zaman dulu tuh semuanya masih open surgery. Jadi artinya dibuka, disayat di tengah-tengahnya dengan sayatan yang cukup besar ya, sekitar mungkin 5–6 cm. Kemudian dibuka, tulangnya diambil, dicari saraf yang kejepit, diambil yang jepitan sarafnya, selesai. Itu ketika masih teknologi-teknologi seperti mikroskop atau endoskopi belum ditemukan. Nah, alhamdulillahnya semakin sekarang kita sudah mulai mempergunakan kedua alat bantu tadi, yaitu operasi dengan menggunakan mikroskopik dan endoskopik. Jadi ada 2 tuh ya, mungkin bisa dilihatin gambarnya. Nah, jadi ini kalau ini adalah gambar sayatan dengan menggunakan mikroskopik ya. Itu ada penggaris di samping sananya. Itu sayatan itu hanya kurang lebih dalam lingkaran yang biru saya lingkari tadi. Itu perbandingannya itu ada jari-jari dan penggaris kecil seperti itu yang warna putih di bawah tangannya. Itu kurang lebih seperti itu sayatannya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, itu kita menggunakan semacam teropong ke dalam seperti itu. Nah, untuk melihat bagaimana posisi si sarafnya itu ada di mana, tulang-tulangnya seperti posisinya di mana. Tentu saja nanti kita bantu dengan satu alat lagi berikutnya. Nah, ini yang memungkinkan kita untuk bekerja dalam sayatan yang kecil. Kan kalau sayatannya besar itu kan tujuannya adalah biar kita bisa ngelihat jelas. Kalau sayatannya kecil, kalau kita pakai mata telanjang tuh nggak mungkin nyampe ke dalam, karena gelap dan jauh sekali. Jadi kita menggunakan alat bantu ini, namanya mikroskop ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan mikroskop tadi, view kita adalah, lanjut berikutnya, nah seperti ini. Jadi kita bisa melihat itu yang di ujung sana itu, yang metal bulat itu adalah cup yang saya masukkan tadi. Kemudian ada kursornya naik sedikit. Nah itu, yang ditunjukin di layar tadi itu adalah komponen bantalan yang menjepit saraf tadi. Nah jadi itu kalau di MRI itu ukurannya tuh mungkin nggak nyampe sesenti kali ya ukuran ininya, ukuran lebar dari tonjolan si bantalan tadi. Nah Mbak Gadis bisa bayangkan ukuran 1 cm itu terlihatnya seperti ini di mikroskop. Ini adalah view saya ngelihat langsung. Jadi ini yang saya lihat di mikroskop seperti ini. Jadi dengan kita menggunakan alat ini, kita memperkecil resiko terjadinya hal-hal yang akan saya terangkan nanti mengenai resiko komplikasinya. Nah, yang berikutnya lagi setelah mikroskopik, kita muncul lagi masuknya ke dalam namanya era endoskopi. Nah, ini lebih kecil lagi kita sayatannya. Itu cuma menggunakan kamera. Jadi kalau tadi saya masih menggunakan mata saya dengan menggunakan mikroskop, tapi yang para ahli endoskopi itu sekarang dia menggunakan kamera. Jadi kamera dengan sayatan yang kecil banget, nggak nyampe sekitar 1,5 cm, mungkin nggak nyampe juga 1 cm, itu dimasukin semacam kamera, 1 kamera atau 2 kamera ke dalam lokasi yang kita inginkan, kita cari si saraf kejepitnya, kemudian kita buang jepitannya, kemudian dicabut kembali si alat tadi. Jadi tidak lagi menggunakan sayatan-sayatan besar seperti mungkin guru-guru kami yang di saat masih awal-awal metode-metode pembedahan bedah saraf diciptakan ya. Nah, tentang komplikasi, prinsipnya gini, komplikasi yang bisa terjadi itu bisa dari komplikasi yang ringan sampai komplikasi yang berat ya. Komplikasi yang ringan itu bukan komplikasi ya. Hal apa sih yang bisa terjadi ketika pasien setelah itu dioperasi gitu ya, mungkin bahasanya Mbak ya. Nah, jadi yang pertama ya pasti nyeri ya, namanya luka ya. Luka operasi pasti akan menimbulkan nyeri. Nah, dengan luka operasi yang diperkecil tadi, itu kita bisa mengurangi nyerinya sampai seminimal mungkin. Nomor dua, ada resiko perdarahan. Makin besar luka operasinya, makin ekstensif pembedahannya, berdarahnya akan makin banyak. Nah, itu dengan kita menggunakan metode-metode minimal invasif seperti yang tadi saya sampaikan tadi, itu bisa mengurangi resiko-resiko terjadinya perdarahan tadi. Kemudian, resiko berikutnya yang sering ditakutkan adalah kelumpuhan ya, pasti ya. Cedera saraf. Nah, secara teorinya bisa nggak sih dok operasi-operasi ini menimbulkan kelumpuhan? Jawabannya bisa pasti. Karena namanya saraf ya. Saraf itu ketika dia cedera itu bisa menimbulkan gangguan fungsi. Nah, gangguan fungsi ini dalam artian bisa jadi kelumpuhan. Tapi dalam lokasi ini itu cedera saraf yang mungkin terjadi itu sangat minimal sekali. Dan tentu saja kita akan hindari dengan penggunaan-penggunaan alat-alat yang canggih seperti mikroskop atau endoskopi tadi. Jadi sangat minimal sekali resiko-resiko terjadinya kelumpuhan tadi. Oke, gitu terima kasih Dokter Adel. Kita kembali ke Dokter Rahadian nih. Kalau untuk radiofrekuensi ablasi nih dok, ada nggak sih resiko dan komplikasi yang mengikut dari metode tersebut? Untuk ablasi itu resiko dengan persentase yang kecil ya, itu biasanya cuma kelemahan sementara karena memang yang kita masukkan kan ada anti nyerinya, dan ini itu efeknya ke nerve atau ke saraf itu memang agak paresa atau agak lemah, tapi sifatnya memang sementara. Terus sama tingling atau kesemutan, itu biasanya itu yang sering muncul. Seperti kebas gitu ya dok ya? Seperti kebas. Ya paling enggak 5-30 menit paling. Cepat juga ya dok? Ya. Mungkin jadi, karena dia bedah minimal invasif, jadi iya, komplikasinya juga minimal ya dok ya? Iya bisa dikatakan begitu. Cuma tergantung lokasinya juga ya, atau lokasi sasarannya ya kita. Oke. Kita itu. Ada yang kita makan lagi? Oke, karena diskusi kita nih sangat-sangat seru, ini udah masuk banyak sekali pertanyaan nih Dokter Rahadian dan Dokter Adel. Saya bacakan pertanyaan pertama dari @salsa_slay0602. Dok, apakah nyeri punggung boleh dilakukan kretek atau pijatan? Mungkin dari Dokter Rahadian dulu. Ini yang lagi ngetren ya Dokter Adel ya. Sampai endorse semua artis-artis ya Dokter. Jadi gini, ya tapi kita harus cari dulu ya kausanya apa atau penyebabnya apa dulu. Misalnya minimal kita punya ronsen lah untuk mengetahui struktur anatominya kita itu normal apa enggak. Soalnya ada beberapa si pasien itu relief itu si dia datang ke mana? Ke IGD karena semalam habis kretek leher Dokter Adel. Nah, datang ke IGD setelah dikretek itu jadi tetraparese empat-empatnya. Jadi, nah setelah dilakukan MRI, setelah dilakukan penurun tunjang, ada infeksi TB ya, tuberkulosis di tulang. Nah itu kan si tulang kan sangat rapuh ya, sangat rapuh tanpa diketahui, terus dilakukan metode keretak itu. Nah memang gini, memang seminal mungkin kita harus ngerti lah ya penyebabnya itu apa dulu sebelum kita melakukan suatu penanganan medis. Mungkin itu untuk pengalaman Dokter Adel, apa Dokter Adel? Iya, Dok. Tentang ini, tentang fenomena ini, Dokter. Iya, Dok. Kalau mengenai pijat dan kretek-kretek itu ya, Mbak Gadis ya, mohon maaf ya. Iya, jadi kalau pijat sih sebetulnya, jadi sebenarnya dua-dua ini merupakan tindakan yang ada di dalam ilmu kedokteran kita, di ilmu kedokteran rehabilitasi ya, fisioterapi ya. Massage itu dipijat itu bisa dikerjakan pada otot. Jadi kalau otot yang terkilir atau ada otot yang ada spastik itu bisa spasme gitu, itu bisa melakukan massage. Tapi hanya di ototnya saja. Nah, mengenai kretek-kreteknya ini, nah ini agak berbahaya ya. Memang kalau di dalam ilmu yang saya pelajari itu kita ada namanya spinal manipulation itu ada. Jadi traksi ya. Jadi tulang belakang itu ditarik atau diregangkan itu memang ada. Tapi seperti yang Dokter Rahadian sampaikan tadi, kita harus lihat dulu tuh dalam tulangnya kayak gimana sebetulnya kondisinya gitu. Apakah ada kejepit atau ada infeksi atau ada apa sebetulnya masalahnya. Jadi nggak selalu oh ini saraf ada sakit punggung kita kertek-kertek. Nah kalau sakit punggung tiba-tiba disebabkan karena tulang yang patah misalkan gitu, tiba-tiba dilakukan penekanan yang ekstrim, itu bisa-bisa justru bukan memperbaiki, malah menyebabkan gangguan yang lebih serius daripada yang sebelumnya. Nah, jadi tentang kretek-kretek ini saya agak kurang bisa memberikan justifikasi karena saya kurang paham tuh. Kalau kita mau manipulasi, kita harus lihat dulu dalamnya gitu loh. Minimal kayak Dokter Rahadian bilang, minimal kita punya ronsen lah gitu. Atau lebih bagus kita MRI. Jadi kita bisa mengetahui ini apa sebetulnya, dan tindakan massage dan tindakan si spinal manipulation tadi itu memberikan manfaat atau justru bisa membahayakan bagi pasiennya. Nah kalau data-data itu kita nggak punya, saya mungkin tidak menyarankan dulu ya mungkin Dokter Rahadian ya ini ya. Iya benar Dokter Rahadian. Seperti itu. Oke, berarti untuk Kak Salsa sudah dijawab, untuk kretek itu masih belum ada tindakan medis yang benar, jadi lebih baik konsultasi langsung ke dokter syaraf atau ke dokter bedah syaraf, begitu ya Dok? Ya, mungkin seperti itu. Ya. Silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @fauziah_zd. Pada beberapa pasien NP lumbal yang sudah dilakukan tindakan operasi, masih mengeluh nyeri pinggang. Beberapa kasus malah nyerinya menetap atau memperberat nyeri. Ada juga yang mengalami kelumpuhan setelah dilakukan operasi terjepit syaraf di leher. Mungkin dari Dokter Adel bisa menjelaskan, Dok, kenapa kondisi ini bisa terjadi pada pasien? Oke, nah ini pertanyaannya cukup baik ya. Sangat bagus bagi saya pertanyaan ini, karena ini pertanyaan yang sering ditanyakan sama pasien saya tadi terkait resiko operasi tadi ya. Memang kalau tadi saya terangkan sepertinya tuh semuanya straightforward ya, jadi dibuka kemudian dicari kejepitnya, diambil jepitannya, selesai itunya. Tapi yang namanya penyakit itu HNP itu dia berbagai macam jenisnya, mulai dia kejepitnya sederhana sampai kejepitnya parah. Ada juga yang kejepitnya bukan hanya di satu level, jadi ada di level berikutnya lagi. Jadi ada multiple level, kadang-kadang juga si saraf terjepitnya itu disertai dengan tulang yang bergeser, atau saraf terjepitnya itu disertai dengan infeksi misalkan. Nah itu tentu saja itu outcome yang akan didapatkan oleh pasien itu berbeda-beda ya. Makanya jadi saya agak susah menerangkan, Dok, kalau setelah saraf lehernya itu dioperasi, kemudian dia jadi lumpuh gitu. Nah itu saya nggak bisa menerangkan secara spesifik penyebab. Oh berarti itu operasinya menyebabkan kelumpuhan itu belum tentu seperti itu, karena satu pasien dengan pasien yang lain itu berbeda. Kita nggak tahu tuh sebelum dia operasi itu seperti apa kondisinya, apakah sudah ada kelumpuhan sebelumnya atau ada apa lagi yang bisa menyebabkan terjadinya kondisi-kondisi tadi. Nah, itu yang pertama. Nomor dua itu adalah setelah operasi. Oh, ini kalau bahasa saya ini operasi itu bukan, maaf ya, bukan ilmu sihir kalau saya bahasanya ya. Jadi bukan begitu selesai operasi semuanya beres, enggak. Jadi operasi itu hanya satu bagian dari rangkaian PR yang harus kita sama-sama selesaikan. Jadi nanti ada fisioterapi, ada larangan-larangan aktivitas, tidak boleh olahraga ini, itu semua harus di ikuti untuk mendapat hasil yang baik, seoptimal mungkin. Nah, satu lagi adalah kita kenal namanya itu adjacent disease. Jadi memang tadi kan saraf kejepit itu bisa muncul di beberapa level ya, di level 1, level 2, level 3, level 4, tergantung dia mau munculnya di mana. Nah, apabila dia sudah mengalami satu jepitan di satu level, kemudian dioperasi, itu ada potensi kalau kita tidak menjaga diri kita. Seperti dokter Rahadian bilang tadi, habit kita tidak dirubah, itu ada potensi bisa muncul jepitan di tempat yang lain. Gitu. Jadi bukan di tempat yang dioperasi, entah itu di bawahnya atau di atasnya. Itu ada penyakitnya sendiri tuh. Nah, jadi mungkin tadi menjawab pertanyaan tadi, itu kayaknya perlu digali lebih lanjut lagi tuh. Kita harus melihat dulu apa yang terjadi sebetulnya dari nyerinya tadi, MRI, kemudian pemeriksaan fisik lanjutannya seperti apa gitu. Jadi mungkin begitu Mbak Garis. Baik Dokter Adel, terima kasih atas sharing ilmunya hari ini. Dokter Rahadian mungkin ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya sudah lengkap sekali. Sudah lengkap. Adel okay. Sampaikan. Oke, bagi sahabat yang berada di Solo dan sekitarnya dan kebetulan saat ini sedang merasakan keluhan nyeri, bisa datang ke Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo dan bertemu dengan Dr. Rahadian Singo Sanjoyo. Dan bagi sahabat yang berada di Jakarta dan sekitarnya, bisa berkonsultasi dengan Dr. Adel Mousavi, spesialis bedah syaraf di Rumah Sakit Husada. Baik, Dokter Rahadian dan Dokter Adel, tidak terasa waktu perjumpaan kita dengan sahabat sudah hampir habis nih. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan Dokter Rahadian dan Dokter Adel. Sama-sama. Sama-sama Mbak Gadis. Terima kasih banyak Dokter Rahadian. Izin dong. Semoga bisa ketemu di depan nyata Dokter Adel. Iya Dokter. Oke, terima kasih sekali lagi untuk sahabat juga yang sudah mengikuti live Instagram kami dari awal hingga akhir. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berakhir pekan bagi sahabat Dr. Unska dan sahabat Rumah Sakit Husada sekalian. Jangan lupa tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Saya Gadis pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di acara Sinkro, kolaborasi Instagram Edukatif.com selanjutnya. Let's sing together, bye-bye. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Adel. Terima kasih. Mari Mbak, silakan. Pamit dok. Iya dokter.